Dengan aplikasi MOnline, ia memudahkan anda untuk membuat transaksi perbankan secara dalam talian, sama ada untuk lakukan pindahan wang, pembayaran bil, tambahan nilai dan pelbagai jenis urusan dari akaun mBank anda. Jadi dalam video ini, kami nak tunjukkan cara lakukan pindahan duit atau menambah dana simpanan dari akaun mBank ke akaun tabung haji anda menggunakan aplikasi perbankan MOnline. Pertama sekali, selepas anda buka dan masuk ke aplikasi MOnline, pada laman utama ini tekan Pay Bills. Pada bahagian ini, bagi deposit duit ke akaun tabung haji secara jompe, untuk bahagian bila kod, isikan saja kod nak 0228 bagi tabung haji deposit. Manakala untuk ref 1 pula, isikan nombor akaun tabung haji penerima dan ref 2 adalah nombor telefon pengirim pada ruangan yang disediakan. Kemudian tekan continue. Selepas itu, isikan pula mau pindah duit ke akaun tabung haji ini. Seterusnya, tekan pay now. Pada laman pengesahan ini, pastikan nombor akaun tabung haji penerima dan mau pindah duit adalah betul dan tepat dengan menekan pada agree and continue. Untuk meneruskan transaksi ini, tekan authorize. Akhir sekali, ia akan paparkan status pindah duit ke akaun tabung haji ini. Anda diberi pilihan untuk kongsi atau simpan resip transaksi ini dengan menekan pada download atau share resip. Untuk simpan manual akaun tabung haji ini bagi memudahkan transaksi pada masa hadapan, tekan add to favorite. Jadi setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa subscribe atau follow Aligator atau pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Cheerio!